a warm welcome to another episode of Badminton Unlimited. It is a special one this week. Indonesia takes center stage for the next half hour as their Thomas Cup heroes tell us how they finally ended 19 years of hurt. Ya waktu itu kita emang happy bener ya, jadi ya udahlah, lupa saya juga ngomong apa juga. Just needed the one, that's a massive win. Waktu itu kan kita ada Sudirman dulu. Ya, di Sudirman kita kalah, ya habis itu sudah kita fokus ke Thomas Cup. Saya udah ikut berapa kali, tapi belum dapat-dapat. Udah ada rankingnya, Ginting memang harus main pertama, jadi Jonathan kedua, Cesar yang ketiga, dan ada Chico namanya. Setelah lawan Kantapon itu confidence-nya sudah mulai ada, sudah mulai muncul, dan hari demi hari latihan juga, dan otomatis dari perasaan-perasaan yang kurang baik di Sudirman kemarin sudah mulai menghilang. 4 match points. For Anthony Ginting, who came from 2016 down to win the first game, and now with 4 opportunities to give Indonesia a winning start in the tie. Just needed the one, that's a massive win. Secara nggak langsung perasaan happy sih dalam bermain itu, dan ya puji Tuhan bisa memenangkan. Head to headnya memang terakhir main di Olimpik, Kevin Marcus memang kalah ya, dan saya lihat kalau mau dicoba lagi waktu itu Thomas Cup, Kevin Gideon masih belum on fire banget, masih belum kembali seperti dulu. Pelatih juga menanyakan nama kita, bagaimana kesiapan jika kalian bisa di ganda pertama gitu. Dan saya sama Rian juga waktu itu, ya kita kalau misalkan ditunjuk siapa yang main di ganda pertama kita siap. Masalah hasil itu nggak tahu, yang penting kita siap dulu gitu. And finally, at the 7th time of asking. Di game pertama itu poinnya sangat mepet ya. Kita sempat tertinggal terus kejar-kejaran dan akhirnya kita kalah. Maksudnya kalau Fajarian mau menang harus straight, set kedua menang, dan ketiganya memang situ kelihatan kelas agak sedikit berbeda. Liang lebih unggul, lebih yakin, lebih matang karena mereka juara Olimpik, jadi kelihatan Fajariannya agak sedikit menurun. Di poin satu sama mungkin ada pemikiran seperti pertandingan sebelumnya waktu lawan Thailand, ada ingin memberikan yang terbaik pastinya untuk Indonesia, tapi saya lebih mengontrol pikiran saya untuk tidak terlalu over. Great get that from Christie. Been put under so much pressure and he had all the answers that time. Sebenarnya sih pemain-pemain kita ini udah dari latihan, dari fisiknya apa semuanya itu udah ada, udah bagus semua. Tapi kadang-kadang cara berpikirnya mereka itu jadi merasa terbeban sendiri, jadi dengan pressure itu yang kita buat seperti menyamankan mereka. And that will do. He's going to challenge it obviously because they so often do on match point. It was out and that's the end of it. 21-13. In the second game, so a straight game win for Christie. It restores Indonesia's advantage in the tie. Sebelum melawan Taipei kita udah di briefing ya, siapa yang bakal diturunin. Jadi kita dibilang kamu siap nggak pasangan sama ini dicampur-campur ya. Saya bilang ya saya siap gitu. Saya lihat kondisi main saat itu, saya butuh pemain muda ya. Pemain muda, saya pilih Daniel. Kaget juga bisa dipilih main kan, soalnya kan banyak yang senior terus saya disuruh main. Ya agak bukan apa ya, Susah tidur aja, tapi pas udah di lapangan enggak kenapa. Won by Chinese Taipei, 22-20, 17-21, 23-21. Memang kan itu partai penentuan, jadi sama-sama apa namanya pengen menang ya, terus sama ingin menyumbang satu poin buat negaranya masing-masing. Jadi itu game yang sangat inilah ketat lah menurut saya itu. Jadi tidak gampang untuk memenangkan satu angka gitu. The belt got to it. And that's going to be it. And he's so disappointed. You can see it on Chi's face. It's a massive win for Ristibeto. And it doesn't look good for Malaysia now. Kita juga tahu ya, mungkin Malaysia juga ada pemain bagus, banyak pemain bagus, tapi juga saya juga tahu Indonesia juga punya pemain bagus juga. Mungkin kita kalah di Sudirman kan terakhir sebelum Thomas, jadi ya kita ingin apa, revenge. Pastinya rasa apa, nggak pengen kalah, yang tidak pengen kalahnya itu sangat besar. Setting it up nicely with that cross court to the net, Ginting. Kebetulan di hari itu di Thomas Cup itu confidence saya sudah mulai muncul, sudah mulai lebih baik lagi. Jadi menurut saya itu kunci yang sangat baik. And that's awesome attack, setting up 3 match points, 20 match points, 17 in favour of Anthony Ginting. And it's fast and furious, and it's out. And Anthony Ginting takes the first men's singles. Kalau dibilang perjuangannya, semuanya berjuang. Karena emang dari pemain yang pertama main, yang kedua, sampai yang terakhir, itu memang pengorbanannya emang semuanya berjuang. Itulah pahlawan itu semua. Waktu di Sudirman kalah kan, dia bilang, ini saatnya kamu buktikan kalau kamu memang terbaik, bisa terbaik masih. Ya coba kita ngomong dari hati ke hati, mereka ya udah siap, yakin. Dan ternyata ya bisa menang lawan Cia itu. Yeah, that's awesome. Yeah, good work. Proactive play from Indonesia. And first time of asking. Gideon and Sukamuljo takes this first men's doubles. And it doesn't look good for Malaysia now. Dari pelatih tidak ada apa ya, untuk harus habiskan atau itu nggak ada sama sekali, tapi pelatih lebih bilang untuk enjoy aja, main seperti yang kemarin terakhir lawan Chinese Taipei. Good rally. Yeah. Nicely placed. And I sense a shift in momentum here. And that's another one, that push. And that should have been killed. It gave Nsiyong the chance to get it back. Not quick enough. Crucial point itu adalah di match-nya Anthony, karena match Anthony itu sangat-sangat berpengaruh lah, karena ketika satu poin kita bisa mendapatkan kemenangan, itu bisa berdampak sekali pada match-match berikutnya. And that's out. And Indonesia has done it. Ginting melawan Lu Guangzhou dan Kevin Marcus melawan Aaron Soh. Di minggu sebelumnya mereka kalah di Sudirman Cup. Jadi pas mereka bisa mengambil 2 poin itu, saya sudah yakin gitu kan. Sudah yakin meskipun Jonathan waktu itu bermain rubber set, tapi saya tetap yakin dengan kemampuan dia bisa memenangkan pertandingan itu. More to come from the Indonesians after the break. The defending champions recall how news about their opponent's reshuffled lineup inspired their finest hour. Setelah tahu Lu Guangzhou yang main pertama, confidence saya lebih naik lagi. Welcome back to our special feature on Indonesia's Thomas Cup winners. In this second part, the Southeast Asians retrace their triumph from the memorable clash against the hosts, Denmark, in the last fall. You got to give Christie massive amounts of credit. Waktu sebelum masuk ke lapangan ya pasti saya pengen kasih yang terbaik dulu. Di samping itu saya pengen coba. Pasti siap. Ini udah semifinal, kita pengen kasih yang terbaik dan sebisa mungkin kita dapat poin untuk mempersembahkan sama tim. Oh yes, what a great way for Axelsen to go into the mid-game interval. I think they enjoyed that. Saat itu Axelsen bermain sangat baik, dia mempunyai confidence yang sangat tinggi juga. That point goes against Ginting. He doesn't like it. Menurut saya sudah kasih yang terbaik dari semua confidence dan teknik dan mentali yang saya punya. Saya sudah kasih all out semua, tapi ya sayang belum beruntung hari itu. That is awesome play. Time's over. I suppose 5 match points. That'll do. 21-15. Kevin Gideon, penampilan mereka sudah mau kembali seperti walaupun belum 100%, itu baru 80 sekian persen aja, 80 sampai 8. Belum maksimal waktu itu. Tapi dari segi posisi penampilan dia dibandingin waktu main di Sudirman jauh berbeda. Pas di semifinal itu kelihatan gitu, memang bener-bener wow gitu. Saya juga banyak melihat video-videonya juga untuk mempelajari apa kebagusan dan kekurangannya. sehingga saya bisa menerapkan strategi yang tepat. Jadi lebih banyak ke arah teknisnya sih. Levelnya tuh level tinggi gitulah. Jadi butuh mental, fisik yang kuat. Di situ Jonathan bisa tunjukkan bahwa dia itu memang pemain yang bagus gitu. Awesome play. Anything you can do was the message there from Christie. Yes, I can do better. Di babak ketiga saya rasa ada satu pemikiran yang mungkin ini sangat-sangat membantu. Karena di saat itu saya berpikir harus bermain 5 menit lebih lama. Saya melihat papan besar, scoreboard itu saya lihat, saya sudah bermain 90 menit dan saya kaget. It's out. Well, that's the end of it, 21-16. You gotta give Christie massive amounts of credit. Absolutely. Saya harus bertahan 5 menit, Jadi membuat saya terus bertahan walaupun saya bermain cukup panjang pada saat itu. 100 menit di akhir match dan saya bisa melakukan itu tanpa kram. Denmark itu sangat kuat di partai tunggal, partai single gitu kan. Tapi Jonathan tampil luar biasa. Dia bisa menambah apa ya? Menambah percaya diri kita buat partai selanjutnya gitu kan. Really well saved. On more than one occasion. Yeah. Oh, and it's a winner. Oh, unbelievable. Pasangan Denmark itu juga kayak tertekan karena ketinggalan. Menurut saya seperti itu karena saya pernah melawan mereka dan mereka bermain tak seperti biasanya. That'll do it. That will do it. 21-14 in the second game. A very solid display. Karena kan ini udah istilahnya besok udah partai final, udah partai terakhir, jadi ya kita harus mati-matian. Kita nggak memikirkan hasilnya lah. Yang penting kita berusaha dulu gimana caranya buat apa memberikan yang terbaik. Lu Guangzhou dan juga dari pemain dari Cina kita kenal, kita tahu juga pasti. Punya pemain-pemain yang bagus juga dari segi fisik dan teknik. Jadi satu hal yang saya siapin ya saya harus siap lebih capek aja sih waktu semalam sebelum itu. Jujur di game pertama itu cukup nervous. You know, kayak main only smashing and smashing. And then ya waktu di game kedua coba buat lebih oke, relax, calm down, and then baru bisa buat lebih mengembangkan pola main. Coach bilang buat it's okay katanya, nggak apa-apa, it's okay, coba lagi aja, it's okay. Satu-satu gitu, jangan kepikirannya jauh banget dulu, supaya mereka lebih rileks aja. Dan di final itu memang setiap mereka lihat saya bilang bagus, gitu. It's okay. Oh, he was waiting for it. That's good anticipation. And then hit it into the net. Sebisa mungkin saya jangan kalah. Karena ini udah final, kita nggak tahu juga. He spots a challenge. He's challenging. It was indeed out. tugas saya di tim untuk bermain saat itu bisa terselesaikan dengan baik, bisa menyumbang poin, apalagi di final match hari itu. Jadi seneng dan wah, lepas sekali sih. Saya tanya sama Kevin, apa tetap bagaimana ya? Kalau menurut Sinyo, menurut Gideon, mereka siap. Tapi kalau lihat dari bahasa tubuh, dia sudah lelah. Jadi saya punya pemikiran, saya istirahatin dia. Nah, kalau dia istirahat, otomatis Fajarian yang harus naik. Kalau menurut saya sih, pelatih luar biasa. Maksudnya dia bisa yakin bahwa kita yang dimainkan di ganda pertama. Padahal di atas kita masih ada ranking 1, ranking 2-nya. Di partai final itu saya lihat mungkin juga mereka malah mereka yang tertekan gitu. Jadi malah kitanya juga mainnya nothing to lose, enjoy. Karena kan kita juga istilahnya ada di bawah mereka lah di posisi saat itu. Walaupun mereka juga partnernya baru, pasangan baru. Tapi kita nggak terlalu memikirkan gitu loh. Jadi mainnya malah enjoy, nothing to lose. Seleksinya kayak plong gitu. Ini final Thomas Cup dan bisa nyumbang poin. Meskipun waktu itu tim Indonesia belum juara kan, masih ada partai-partai berikutnya. Setidaknya tugas kita di Thomas Cup selesai gitu. Tugas bermain ya, bukan tugas supporter masih ada gitu. Sebenarnya ketika kita menang melawan Denmark, saya merasa cukup confidence untuk kita bisa meraih gelar juara. Tapi saya coba untuk menahan rasa itu agar tidak terlalu berlebihan. Ternyata si Yuki tidak bermain, dan akhirnya Lu Guangzhou harus main di pertama. Dan setelah tahu Lu Guangzhou yang main pertama, confidence saya lebih naik lagi. Sebelum memulai match ketiga sebenarnya tidak ada kepanikan. Balik lagi, saya berpikir now or never. Jadi saya membuat poin itu 0-0 lagi. Indonesia nggak leading 2-0, tapi saya berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa membuat diri saya tuh terkontrol lagi. Oh, that's happening again. Christie running to the net, getting the shuttle, I'm ready to serve. Yes. It's match point opportunities. Thomas Cup points on a run of 7 straight points for Jonathan Christie. Saya nggak pernah terpikir bahwa 1 poin lagi kita bisa bawa pulang Piala Thomas. Dan itu adalah bukan hanya mimpi saya, tapi mimpi dari seluruh tim dan mimpi juga dari seluruh masyarakat Indonesia pastinya. The 19-year wait is over. Ketika selebrasi, sebenarnya jujur saya nggak tahu siapa aja gitu karena semua data. Makanya saya nggak masuk langsung ke lapangan, saya nggak tahu. Ikut, ya surprise 19 tahun nggak pernah pegang lagi, kan baru pegang lagi piala itu. Saya gendong Anthony. Sebenarnya ada Daniel duluan, cuman ya, Daniel lepas tadi saya kedua. Ya kepleset aja. Di detik waktu menyanyikan di podium, waktu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu benar-benar terasa. Pasti terharu ya, terharu, senang, bangga, semua campur aduk. Karena apa ya, sudah lama juga kan, saya juga mungkin main sudah lama di Thomas Cup, baru bisa dapet. Ya waktu itu kita emang happy bener ya, jadi ya udahlah. Lupa saya juga ngomong-ngomong apa juga. Udah lama kan kita ngejar-ngejar Thomas, tapi nggak mau pulang Thomasnya. Akhirnya mau pulang juga kali ini. Will the Indonesian men make it title number 15 come next week when Bangkok hosts the Total Energies BWF Thomas and Uber Cup Finals 2022? To stay updated, check out BWF Thomas Uber Cups.bwfbadminton.com for the latest news and scores from the badminton showpiece. That's it on Badminton Unlimited. Until next week, it's bye-bye for now.